gimana nih, makin optimis atau meringis? Coba kita tanya ke Mbak Gia yang manis. Aduh, udah langsung dipantunin. Kayaknya kalau gue gerimis. Gerimis? Karena gak ada host yang bisa datang langsung kayak ada petir-petir gitu. Wih. Dari gerimis. Jadi seperti biasa, host cadangan, super cadangan lagi, super cadangan lagi. Super sub. Super sub nih. Kalau super sub itu gue kayaknya bangku cadangan ke nomor 3. Kayak oke rengga yang jarang dipakai. Tapi kali ini udah karena kritis-kritis banget, kritis. Akhirnya ya udahlah. Bagi kayak juga lagi stand up ya openingnya. Gila Nes, ini gue sambil baca-baca ini kita mau bahas hari apa. Iya. Tapi kalau timnya Pak Bos kayaknya Ipul lagi happy ya. Happy, masuk 4 besar lagi. Nggak tahu masih ada satu laga lagi di akhir minggu, cuma kayaknya nggak akan kita bahas sekarang juga ya. Lagi seneng lah. Lagi seneng lah karena Pak Bos lagi seneng, makanya request Mbak Gia yang hari ini jadi hostnya kan. Iya nggak apa-apa, masih bersama-sama GeForce ya Nes ya. Iya sama GeForce. Best Music Automotive Part punyanya Indonesia. Banyak banget nih Mbak Gia pecinta otomotifnya GeForce, jadi langsung aja di follow ya Instagramnya GeForce di GeForce_ID. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya di GeForce Santini. Kalau mau beli GeForce belinya di mana sih Mbak? Banyak di, kalau mau beli langsung ke sini boleh, boleh ya, langsung ke bawah atau bisa ke beberapa marketplace kayak Shopee ada, terus Tokped ada, terus Bukalapak juga ada. Wih, keren. Tiap hari loh, hafal gue jadinya. Bener. Langsung aja ya. Jadi kalian kalau follow Instagram GeForce juga gak rugi karena miminnya suka bagi-bagi kuis setiap minggunya senilai 300.000 rupiah. Jadi masih langsung ya? Aja di follow. Kan main. Tapi kalau yang di follow-follow yang lain tuh apalagi? Oh, gak enak deh mau ngomongin Juventus. Oh Juventus. Mohon maaf ya Nes ya. Kan udah ini juara. Iya juara, makanya kan kamu bilang yang juara Juve. Kalau Milan ya ini Coppa Italia. Coppa Italia. Gary ini langsung feeding katanya AC Milan juara paruh musim. Tapi gue nggak follow di feeding begitu-begituan. Gue cuma mau bilang selamat buat Juve akhirnya juara. Jadi Andrea Pirlo ini dia pernah ngerasain tuh Coppa Italia sebagai pelatih, sebagai pemain, dua-duanya dapat. Dia tuh kalau nggak salah keempat deh dulu, zaman-zaman dulu tuh juga banyak. Oke. Iya. Tapi kalau Buffon tau lah ya. Buffon tahu. Pensiun. Enggak pensiun. Enggak pensiun. Pindah doang dia pindah. Oh pindah doang. Dia akan main di tempat lain, nggak tahu di mana. Ya. Mungkin cari duit juga kalian ya. Cari duit dong. Ya kayaknya pengen main di mana gitu. Kalau kiper kan usianya sampai tua pun masih bisa main. Oh jadi dia belum pensiun bagi? Belum. Dia cuma mau ninggalin Juventus aja. Ya selamat ya Juventus, cari tuh kiper ya. Usianya cara nanti nih Chesney, gue gak bingung nih Chesney mau dipakai, ditemenin sama siapa lagi gitu loh. Iya. Mungkin tapi mau ngambil donor rumahnya AC Milan. Kalau ini ya, kalau rela ya AC Milan ya mungkin kalo rela. Ambil kalau rela gitu. Iya. Tapi umurnya kan udah gak muda lagi ya, tapi belum pensiun karena masih bagus ya Mbak Gia. Iya, 43. 43. 43, 43 tahun. Ada juga satu lagi yang kebalikannya umurnya 34. Tapi udah pensiun. Udah pensiun, yang itu pensiun. Ulang tahunnya sama sama aku. Oh. Tanggal 4 bulan 4. Pasti kita ngomongin soal semi. Itu ada di Shopee enggak? Kan bisa 44 itu. Iya, itu ada pasti. Sama ulang tahun kamu juga kan? Iya, 11-11. Semi Kedira ya. Semi Kedira ini gantung sepatu. Gila nih ya. Masih muda loh 34, tapi emang dia udah kalau secara permainan sih udah turun banget, pernah cedera banget, terus cocoknya emang udah jadi model. Jadi model. Karena katanya ada foto syurnya. Oh syur, iya. Are you sure? Are you sure foto syur sama. Mana Mbak, ada enggak fotonya? Sebetulnya dianya itu pakai jas, Nes. Pakai jas. Tapi enggak pakai daleman. Tapi sambil meluk. Pacarnya yang enggak pakai jas. Ah. Yang enggak pakai apa-apa malah. Langsung traveling dia tuh ya otaknya langsung, ya. Langsung kemana gitu. Tapi kalau ngomongin Semi Kedira udahlah ya, masanya juga lewat ya. Udah lewat. Udah di timnas Jerman udah pernah, di Juventus juga ya, gitu-gitu aja. Kalau orang bilang rata-rata air gitu ya. Ya udahlah, dia tahu diri gitu. Tahu diri. Tapi kayaknya sih dia bakalan jadi manajemen sebuah klub atau mungkin beli klub atau mungkin jadi pelatih kali ya, kan mungkin lagi tren ya, bisa. Main-main terus jadi pelatih. Ganteng kan? Ganteng banget. Tapi kalau Arsenal gimana Mbak? Kayaknya menang tapi gak kelihatan klasemennya gitu-gitu aja, gak naik-naik. Gue sampai lupa Arsenal tuh yang mana ya? Astagfirullahaladzim, enggak lah. Kalau ngomongin tahu diri nih, coba ya Arsenal belajar dari Kedira gitu. Kayaknya udah ada yang perlu tahu diri, David Luiz kan juga udah bakalan cabut di ini. Tapi kalau ngomongin Arsenal ya gue sejak dari zamannya Wenger aja udah jadi fans yang
tahu diri tahu hati lah, ya. Enggak ini. Emang ada yang enggak tahu diri, Mbak? Oh, banyak yang enggak tahu diri fans itu. Oh. Jadi fans itu jangan terlalu die hard gitu loh. Oh, jangan terlalu. Tahu aja kalau fans itu selalu di hati. Ya dulu siapa yang bilang ya, stand up comedian kalau yang sering pakai bajunya berlebihan tuh kan fans anak baru gitu kan. Iya. Nah, tuh Mamat ya. Mamat tuh dulu bilang gitu. Kalau yang tahu di hati mah enggak perlu karena darahnya yang mengalir tuh. Wih. Tapi darah gue bukan Arsenal beneran loh. Darah gue masih normal-normal. Okay. Kayaknya Mbak Gia udah makin gatel nih pengen bahas materi kita hari ini ya. Kalau gitu langsung aja gimana kalau kita panggil. Gatel sama takut. Takut. Ya, tapi kalau ngomongin tadi aku ngomongin stand up, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu. Abis stand up kita lihat. Apalagi akan tampil sesaat lagi. Ini adalah orang yang katanya lagi happening banget. Adalah orang yang lagi ditunggu-tunggu banget materinya. Ih kok gol lagi, gak apa-apalah, ini yang ketiga yakin. Ketiga gol sampai pada akhirnya, ih kok kalah. Di situ aku baru sadar kalau ternyata aku memang pantas jadi kiper cadangan ketiga. Memang goblok bro. Hai hal, terima kasih sudah datang. Bajunya Jakarta City of the Winner. Of the Winner. Selamat buat Persija yang kemarin baru aja. Iya bang, kenalin nama gue Egi Hau, bener kata Bang Palen gue anak Bantar Gebang ya. Tahu ya Bantar Gebang ya? Daerah tempat pemuangan sampah tuh. Yang orang tuh kalau bilang, kalau ke Bantar Gebang mana sih? Ikutin jalan aja, ntar kalau udah bau berarti udah nyampe. Patokannya bau bang. Daerah lain patokannya masjid, gedung, enak ya kan? Bantar Gebang patok. Itu dia Egi Hau, nama kok Hau sih? Kalau Hau tuh ya bahasanya anotasinya bagaimana, tapi lucu nih. Bantar Gebang juga dekat sama rumah gue, jadi jangan lupa ya nonton Egi Hau dulu di stand up bola raga tepatnya ya, bukan cuma ini doang bola. Di samping gue udah ada yang lagi senang fansnya Juve, sama sesama penggemar Arsenal nih bang. Kita nggak boleh ngomongin Arsenal yang jelek-jelek, berarti sorry nih. Tapi jujur aja gue mau ngomong soal Juventus dulu lawan Atalanta. Kita langsung aja ngebahas sama Bang Binder, sama Hanif yang tadi malam akhirnya juara Coppa Italia, yang menurut gue sih itu udah bisa diprediksi banget. Entah kenapa, walaupun honestly to be honest, kalian lebih setuju gak sih kalau tadi malam Atalanta itu secara permainan jauh lebih bagus? Lah, dia kan fans. Ya, fans udah dua musim gitu. Atalanta mainnya lebih bagus dari Juventus, baik itu di eranya Maurizio Sarri, di eranya Pirlo. Gak pernah, maksudnya secara permainan Juve lebih mendominasi ketika ketemu Atalanta. Karena kan dari sisi gaya permainan emang dua completely different. Yeah. Despite yang zamannya era Maurizio Sarri dia mau bilang mau dipoi Sarri ball lah. Tapi yang kenyataannya memang outclass dari sisi permainan. Tapi yang berbeda di beberapa musim itu ketika ketemu Atalanta, Juventus masih bisa decisive dalam menuntaskan peluang. Dan itu pun yang terjadi tadi malam menurut gue. Karena secara permainan ya lu... Tadi malam kan formasinya 4-4-1-1. Yeah. Dejan Kulusevski kan ditaruh sebagai attacking midfielder di belakang Cristiano Ronaldo gitu kan. Yeah. Sementara Atalanta bermain dengan gaya permainan yang emang udah biasa mereka terapkan. Ini enggak dikit dari sini ya. Ini enggak heran, maksudnya secara quality permainan di lapangan Juventus benar-benar kalah telak dari sisi penguasaan bola, jumlah peluang, itu udah predicted lah gitu. Yeah. Gitu kan, mereka emang mengandalkan skema permainan untuk bisa mengarungi. Dan gue kan bahkan bilang sama Panji setiap kali siaran, Atalanta ini salah satu calon juara dan terbukti dia kan posisi 2 gitu kan. Dan masuk 4 besar, ini konsisten, ini konsistensi dan progres di mana 3-4 musim terakhir Atalanta selalu menunjukkan grafik yang konsisten. Yeah. Cuman bedanya di final, Juventus sudah memainkan banyak final di 10 tahun terakhir bersama kepemimpinan Agnelli. Jadi ini yang membedakan. Mereka sudah biasa berada di level ini sehingga decisive sekali ketika mendapatkan peluang. Ya itu bisa kita lihat di Bang Binder ya, babak pertama juga kan berapa kali ada peluang Atalanta yang kalau nggak salah tuh sampai sekitar 7 peluang dibanding Juventus yang cuma 4, tapi 4-4-nya jadi. Bang, kalau menurut lo sendiri, apakah cukup diuntungkan Juventus itu dari segi pengalaman, even though banyak yang gagal juga kalau di final kan? Kalau menurut gue, kalau dia lebih diuntungkan dari segi pengalaman, harusnya positioning dia di Serie A lebih bagus daripada Atalanta. Betul kan? Kalau kita berbicara pengalaman. Tapi di final dini hari tadi, gue nggak melihat yang bermain Juventus sih. Gue bingung, gue benar, itu kalau gue seandainya gak lihat itu, gue gak tahu Juve ini masuk ke final, gue bakal kaget lihat, oh ini Juve mainnya begini.
Karena gue jarang nonton Juve main, terus terang. Gue sering nonton Milan atau Inter. Yeah. Karena dua tim itu kan yang sempat bersaing di atas lebih aktif. Tapi waktu gue liat Juve bermain begini, wah kasian banget ya fans Juve. Yeah. Gue dulu fans Juve juga, serius. Karena kalau melihat begitu pasti deg-degan. Karena Juve sama sekali gak bisa kontrol permainan. Seperti apa yang dijanjikan Pirlo di awal, waktu dia mengambil alih Juventus, bahwa dia bakal merubah cara bermain Juve, lebih banyak mendominasi, menyulitkan para pemain tim lawan merebut bola dari kaki para pemainnya. Tapi yang ada kan mereka cenderung bertahan. Mereka coba memanfaatkan counter atau fast break. Atalanta menurut gue sayangnya tuh mereka, para pemainnya tuh ini penyakit mereka. Dominasi, finishingnya gak bagus. Peluang mereka banyak banget. Dan gue cuma lihat satu keputusan benar dari Pirlo, dia tetap pertahankan Buffon di final ini. Ini final kan? Dan menurut gue, untuk sebagai pribadi, Pirlo ingin sukses. Sebagai pribadi dia, ini kan gelar pertama dia sebagai pelatih. Ya kan, yang sebelumnya tidak punya pengalaman, tapi dia sudah mendapatkan satu gelar. Betul. Ini jadi mengingatkan gue ke Arteta juga kan. Aduh. Arteta kan masuk Arsenal, terus dia jadi juara Piala UEFA kan. Tapi sekarang gimana Arsenal? Gak kelihatan kan, kalau lu lihat top half of the table kan gak kelihatan Arsenal. Iya. Jadi yang dikhawatirkan, jangan sampai Juve nanti nasibnya seperti Arsenal. Nah itu dia, sama mungkin. Musim depan. Gue ada setuju, ada gak setujunya. Setujunya itu dari sisi permainan, gue sepakat sama Binder sebagai fans Juventus, gue sedih. Gitu kan, Juventus diobok-obok lah basically dari sisi penguasaan bola dan lain sebagainya. Tapi yang gue gak setuju sama Binder, itu komparasinya gak apple to apple. Dalam artian ketika dia bilang, kalau emang Juventus mentalnya bagus kok tinggalan sama Atalanta di Serie A. Kita ngomongin Piala Italia, Gi. Kalau kita runtut 10 tahun terakhir, gitu setelah Juventus diambil kepemimpinannya oleh Andrea Agnelli, ini yang paling sering juara Piala Italia. Tapi dari eranya Antonio Conte 2, eranya Allegri 3, sekarang ada 1. Paling banyak gitu, dan dia udah memainkan. Dia kalah di final Piala Italia, yang gue ingat tuh cuma lawan Napoli. Gitu, itu musim lalu. Antonio Conte. Musim lalu. Iya, dan ya. Aduh, penalti. 1-2 kali lah paling banyak, dan mereka selalu konsisten masukin. Udah lihat 14. Jadi kita ngomongin Piala Italia, dan 10 tahun terakhir Juventus adalah peraih gelar Piala Italia terbanyak. Jadi di final buat mereka ini kayak autopilot. Nah itu kan, jadi sebetulnya kan kalau gue lihat dari analisa lo berdua ini nyambung. Ini adalah piala gacuan yang harusnya lu kalau gak dapat amit-amit nih. Iya emang. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi kalau balik lagi ke soal permainan, itu pasti banyak PR buat Juventus. Wah, banyak banget. Gue kalau gue pribadi, gue ngerasa ngelihat Juventus in spite of dihancur-hancuran, dia butuh pembenahan dari seorang Pirlo yang baru, tiba-tiba, dan dikasih squad yang setengah mateng kalau kalau menurut gue ya. Nah kalau menurut kalian di musim depan, apakah Pirlo akan tetap di ini? Kan hampir setiap Juve main selalu ujung-ujungnya Pirlo out. Nah ini yang Binder bilang tadi, jangan-jangan hanya karena satu trofi ini dia akan dipertahankan lagi nih. Terlepas dari itu sendiri, menurut lo apakah dengan kelihatan kelar ini dia perlu mendapatkan satu kesempatan lagi, wantel paling enggak satu setengah musim lah ke depan. Kita kan juga enggak tahu nih pembeliannya siapa lagi yang harus dia beli untuk musim depan. Abang gimana menurut abang? Menurut gue ya tergantung nanti hasil akhir dari musim ini, Juve qualify atau enggak untuk Champions. Kalau Juve gak qualify untuk Champions, berarti Pirlo sukses, Juve gagal. Pirlonya sukses mendapatkan Coppa Italia sebagai pelatih. Betul kan? Gelar pertama dia. Super Coppa juga. Tapi Juve-nya kan gak berhasil. Yeah. Di Champions tersingkir, dia gak bisa mempertahankan gelar Serie A, walaupun memang sebelumnya udah juara berapa? 9 kali. Dan kemudian Champions juga gak lolos, seandainya tidak lolos. Menurut gue, ya gue ragu juga kalau Pirlo dipertahankan. Karena level Juve artinya drop ke Europa League. Yeah. Sedangkan kalau yang gue baca berita-berita, Pirlo ini direkrut kan untuk memberikan sebuah perubahan dari cara permainan. Kemudian dia juga perlu develop pemain-pemain muda yang ada. Beberapa pemain muda juga udah mulai masuk. Pemain yang dibeli juga kan muda, Kulusevski muda. Federico Chiesa bagus. Iya, Chiesa yang masih dipinjam ya, tapi akan dibeli. Kemudian siapa itu? McKennie. Jadi pemain-pemain muda dia rekrut. Oke, tapi kan yang orang sekarang mau lihat end product-nya, hasil akhirnya seperti apa. Kalau Juve nggak bisa main di Champions turun ke Europa League, artinya level dia udah sama dong seperti Milan. Ya betul dong, Milan kan udah lama juga gak masuk ke UEFA Champions League, betul kan? Betul. Walaupun Milan lebih sebelumnya udah menang nih UEFA Champions League tahun berapa tuh? 2007 aduh, atau berapa banget. Tuh? Udah lama banget, Mbak. Iya, tapi tetap kan, pacaran, tapi Juve, lebih lama lagi kan? Tahun 90-an kan? Iya. Tapi sebelum ke lo nih, mumpung Bang Binder tadi ngomongin beberapa nama. Ya ada Dejan Kulusevski, lalu ada bagus-bagus itu Federico Chiesa. Chiesa juga, itu artinya once lo dikasih pemain muda, lo harus ngebentuk satu tim.
apalagi dengan kondisi dia kemarin pembelot WL dan segala macam lah. Don't you think, akankah ini waktunya mereka berbenah terlebih dahulu, kasih kesempatan yang mungkin gak akan juara Serie A di musim depan dulu dengan komposisi kalau lu mau mainin pemain muda duluan nih. Kemarin kita lihat Kulusevski sama si McKennie, ya dua-duanya punya peran yang paling penting di laga kemarin kan, kalau kebanding yang lain. Betul. Nah kalau menurut lu sendiri dengan kehadiran dua pemain muda ini, tiga dan lebih, bukankah justru Juventus harusnya bisa quote and quote dikasih semacam exception untuk lebih berbenah? Kalau ngomong soal exception, gue mau memulai dengan quote-nya Gianluigi Buffon. Buffon bilang gini, setelah kesuksesan yang luar biasa selama 9 tahun, tidak ada hak bagi Juventus ini mengkritik Juventus sekarang. Ini baru satu musim seperti ini, dan ini musim transisi, given. Kenapa? Contohnya ketika Inter meraih treble. Satu musim setelah itu, kita lihat butuh berapa tahun Inter untuk kembali juara. Menjuarai Serie A. Mereka butuh waktu yang sangat lama untuk rebuilding. Dan kalau kita lihat sekarang skuadnya Juventus, overcooked atau terlalu muda, gitu kan? Dan ini yang memang udah memang sepantasnya begini. Ini juga terjadi di Madrid lagi sekarang. Skuadnya udah overcooked sama udah terlalu muda. Itu ini menjadi sebuah siklus yang memang dalam 10 musim akan terjadi. Tapi kalau ini, transisinya nggak dibangun dengan baik gitu. Ini potensial menurut lo untuk let's see 1-2 musim ke depan, Bang Binder? Kalau pemain mudanya yang lo sebutin tadi, McKennie. McKennie udah keluar quotes-nya Pirlo. Dia bilang ada kemungkinan McKennie akan dijual untuk ngambil untung. Jadi dijual 30 juta euro, permasalahannya adalah profesionalitasnya dia. Gitu. Dia yang party, dia yang ngelewat sama nge-iniin COVID rules. American banget lah American ya. Banget, gitu. American banget gitu. Federico Chiesa definitely akan stay. Kemudian juga Dejan Kulusevski udah sempat ditawar Man United dan ditolak. Meaning that mereka percaya sama potensinya. Nah yang gua gak percaya itu adalah Pirlo akan stay. Karena udah ada beberapa kasus di mana terjadi sebenarnya obrolan itu. Pertama, usaha Agnelli untuk reach out lagi sama Max Allegri. Cuman terjadi perebutan kekuasaan kan, kalau Allegri yang masuk, Paratici pasti keluar. Karena mereka berantem gitu. Akhirnya sekarang mau ke Madrid. Nah sekarang itu kan sebenarnya yang lagi diincar adalah Zidane. Permasalahannya itu blokernya adalah gaji. Nah ini yang gua gak yakin, karena statement-statement dari petinggi Juventus itu gak ada yang firm bilang musim depan Pirlo akan tetap incar selain Paratici. Nedved gak pernah bilang gitu, Agnelli gak pernah confirm. Jadi gue gak yakin, karena dari sisi prestasi di musim ini, definitely gagal. Sedikit lagi soal, lu sudah nyebutin Zidane, dan beberapa kali kita nyebutin Zidane to Juventus. Is it cocok yang, sosok yang cukup tepat? Pertama gue ingin mengkoreksi dulu si Hanif. Artinya kalau yang gue baca-baca berita, jarang fans Juventus tuh kritik ke tim. Mereka kritik ke Pirlo yang tidak berpengalaman. Maka itu dia tidak bisa handle pemain-pemain ini. Tadi Hanif bilang Madrid pemain-pemainnya sudah tua. Tapi karena faktor pelatih, mereka masih bisa survive. Jadi ini semua kembali ke faktor pelatih. Jadi kalau memang mereka merekrut pelatih yang berpengalaman, pemain-pemain muda ini mungkin ada chance untuk di-develop. Tapi jangan lupa, Juve juga sekarang bisa ada hope untuk masuk ke Champions League karena ada Cristiano Ronaldo. Dia mencetak banyak gol bagi Juventus, walaupun di final dini hari tadi dia gak mencetak gol. Tapi seandainya tidak ada Juventus, sama saja seperti kita membayangkan Barcelona tanpa Messi. Betul dong, produktivitasnya itu kan dibutuhkan. Siapa sekarang goal getter dari Juventus kalau gak ada Ronaldo? Betul kan, gak mungkin Kulusevski. Bener dong, Kulusevski kan is not a goal scorer. Morata, Morata aja akhirnya disimpan di bangku cadangan kan. Padahal dia sebelumnya di big-big match main Morata. Lawan Inter sebagai pemain pengganti, lawan Milan dia main starter. Nah artinya peran Ronaldo juga sangat dibutuhkan, yang kabarnya ya kita kan gak tahu nih rumor cabut. Bahwa dia akan cabut. Pirlo kenapa bisa sampai stage sini, bahwa artinya ada hope bagi Juventus, karena di awal dia sudah meyakinkan manajemen Juventus jangan jual Ronaldo. Dia butuh Ronaldo, seandainya gak ada Ronaldo, ya mungkin juga kalau lu lihat papan atas gak kelihatan Juve juga seperti Arsenal. Loh iya dong, 29 gol. Siapa pemain yang bisa gantiin Ronaldo sekarang? Gak ada, sama seperti di Barcelona, siapa yang bisa gantiin Messi? Belum ada kan? Iya. Tapi kalau ngomongin soal regenerasi, rebuild, regenerasi dan segala macam, ketergantungan Juve sama Ronaldo itu sebetulnya connected enggak sih, Nif? Secara maksudnya? Secara spesifik apakah Ronaldo itu benar-benar jadi sosok yang paling dibutuhkan? Karena kalau gue lihat di beberapa permainan, mungkin gue cuma nonton beberapa tapi kok enggak nyambung gitu loh. Kalau gue lihat dari sisi skema permainan, justru dengan
Pirlo sekarang, dia kan mayoritas sepanjang musim ini mainin 4-4-2. 4-4-2 tradisional loh, gitu loh. Maksudnya, okay, yeah, kalau yeah, kita breakdown yeah. lagi, siapa sih tim di Eropa sekarang yang main 4-4-2? Ya, mungkin Stoke City, gitu kan, maksud gue. Dia beneran main 4-4-2. Nah, kalau yeah. dengan skema ini, ya gue lebih sering ngelihat Ronaldo berada di posisi yang terisolasi, gitu. Terlepas, dia mencetak gol paling banyak, betul, gitu. Tapi gak seefektif ketika dia bermain 4-3-3 atau 4-2-3-1 gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, sering sekali dia dijadikan ujung tombak, padahal menurut gua fungsinya bukan itu. Oke, okay. Jadi kalau gua bisa recap dari obrolan lo berdua soal Ronaldo adalah balik lagi ke siapa yang memimpin di lapangan, siapa yang mengarahkan di lapangan alias yeah. pelatihnya. Kita udah lihat musim ini gimana, Lampard, Arteta yang baru-baru itu, ya gitu nah, aja. Tapi lu lihat lagi mana Ronaldo di Madrid. Bisa saja Juve survive tanpa Ronaldo. Seperti yang tadi gua katakan, pelatihnya nih siapa yang bisa develop pemain-pemain muda ini. Kalau mereka dapat pelatih yang bagus, ya kan kalau gue sih harapkan pelatih asal Italia lagi. Karena Juve gue kira jadi bukan Zidane malah akan, ya? Menurut gue sih, ini menurut gue kan mungkin gue salah. Tapi gue lebih sering benar kan. Jadi menurut gue apa, kalau menurut gue kemungkinan Juve akan mempertahankan tradisi mereka memakai pelatih asal Italia. Dan itu membawa mereka begitu banyak sukses sebelumnya. Allegri, Conte, tahun 90-an ada Lippi. Ya kan sebelumnya, gue lupa. Kan? Jadi memang dengan pelatih asal Italia, Sari saja yang secara masih permainan juara. Gak menarik, masih juara. Masih masuk final Coppa Italia. Jadi kalau menurut gue ya kalau dia bisa pertahankan tradisi Zidane juga perlu pemain. Juve bisa gak beli pemain-pemain yang dia inginkan, pemain-pemain besar? Oke. Belum tentu, malah justru menurut gue Zidane tim nasional Prancis. Deschamps sudah terlalu lama loh. Agak aneh juga ketika Zidane nanti, kalau emang bisa Zidane datang, transfer yang datang tuh Manuel Locatelli. Bisa jadi. Siapa yang mau dibeli? Itu yang diincar sama Paratici, sekarang gelandangnya Manuel Locatelli, sesimpel itu. Jadi dia harus menerima kenyataan dari Toni Kroos. Iya. Casemiro, Luka Modric, ke Manuel Locatelli, itu kenyataannya, Gi. Jadi siapa yang mau gabung ke Juve ataukah Juve sejauh mana, ini membuat Serie A makin menarik buat dibahas. Tapi sayangnya kita masih harus ngebahas yang lain ya. Saya mau panggil ke Nessa dulu tapi ternyata belum karena rundown-nya berbeda. Mohon maaf. Kita akan ngomongin dulu ke Liverpool ya yang tadi malam akhirnya nembus juga ke peringkat keempat. Mana ininya? Klasemen. Oke, okay, road to Europe. Kok kelihatan Arsenal? Mana Arsenal? Iya, soalnya peringkat 1-2-nya enggak ada, Bang. Iya. Peringkat 1-2-nya enggak ada. Biasa gua kalau buka HP enggak kelihatan. Oh, 2 sama 1 di ini dihilangin. Masa enggak penting sih nomor 1 sama 2? Iya, udah jelas 1-2 udah 1 udah pasti juara, 2 udah enggak tergeser gitu, Bang. Oh, oke. Okay. Keren kan nomor 9 loh. Gila nomor 9 itu hoki loh. Ini pasti kalau bahas Arsenal hari ini itu objektif banget. Tapi nih, sebetulnya kiri kanan soalnya. Tapi sebetulnya kalau mau hoki paling dasar loh. Serius, paling dasar tuh nomor berapa coba? Berapa tuh? 20. 20 kan? Belakangnya kan 0. Regression ya, nol itu kan hoki sebetulnya. Nah, gue gak mau ngomong Arsenal karena sebelum Arsenal benar-benar berubah semuanya. Ya posisinya segitu-gitu aja. Paling kalau gak, ini ajaib juga loh Bang kalau nanti bisa sampai tembus ke 7 aja gila sujud syukur gua di sini. Kasihan Hotspur ya kan? Iya. Yeah. Enggak apa-apa Hotspur kalau enggak dapat 4 degradasi juga enggak apa-apa itu. Kan Spurs udah ini, udah bisa, ada yang bisa kasih exodus loh. Kasih tanda tangan oh, orang udah statement Harry Kane minta cabut. Kalau nah, kemarin Hotspur, kan Harry Kane udah dada-dada tuh, udah macam-macam berulang. Kalau Hotspur enggak dapat pelatih bagus, bisa eksodus mereka yang bagus-bagus bang. Ini. Nolak semua, Brendan Rodgers nolak. Iya, si Julian Nagelsmann nolak. Sampai ya, pelatih Nagelsmann. Ya kali Nagelsmann ke Spurs lagi. Jadi, ya kan udah ini kan dia juga. Approach dulu Spurs berbarengan pitching. Lampard kan rumornya mau ke Palace gitu. Cocok lah Lampard tuh ke Palace dulu. Ya enggak mungkin lah dari Chelsea ke Spurs, maksudnya legenda Chelsea ke Spurs kan agak jauh ya gitu. Sekarang kan udah banyak tuh legenda-legendanya Chelsea pindahnya ke Arsenal buangannya. Ya tapi kalau, tuh Willian, David Luiz, ya, aduh. Kalau Lampard kayaknya ya gue agak sangsi ya dia begitu ini ya. Fokus ke yang ada di belakang situ tuh, Liverpool dulu. Ada beberapa yang menarik dari pertandingan tadi malam ya, terutama pemain terbaiknya kita lihat Nat Phillips ini yang, ini dia nih back tengah yang gue gak sangka-sangka, berapa kali kan dia baru berapa kali on off terus kan dipakai sama Klopp ini, di awalnya dia sempat dia cuma bahkan gak dicadangin juga sempat gak main. Cadangan doang, terus beberapa jadi sosok yang penting. Menurut kalian, kalau dari
ya pertandingan tadi malam cukup fair lah kalau dia bagus. Yeah. Isn't it? Ya, yeah, fair. Fair, buat gue fair. Yeah. Ini ada korelasinya sama statementnya manajemen Liverpool terkait masa depannya Ozan Kabak. Jadi mereka udah mengkonfirmasi Kabak tidak akan dipermanenkan. Terlepas harganya cuma 19,5 juta euro kalau nggak salah, kalau lo mau permanenin dia. Karena Shell kan udah resmi degradasi gitu. Nah, di awal-awal kepindahannya di bursa transfer musim dingin, dia kan diberikan kesempatan. Yeah. Dia diberikan kesempatan berkali-kali dan diberikan menit bermain yang menurut gue cukup. Tapi dia for sure secara fakta tidak bisa meyakinkan Jurgen Klopp bahwasannya dia pantas untuk dipermanenkan. Sehingga Klopp lebih memilih mengedepankan pemain mudanya. Reece Williams kan dimainin lagi. Nat Phillips secara body postur itu paling paling secure, aman lah gitu. Dari kalau lo mau menghadapi tim-tim macam Burnley yang memang main bola-bola udara, bermain dan fisik dia, gitu. Dia pemain Liverpool dengan duel udara paling bagus. Betul. Loh dia ya. Nah. Dan itu yang memang di secara sadar dipasang oleh Klopp untuk menghadapi tim-tim kayak gini. Terutama Burnley main di set piece itu kan bagus, berbahaya gitu. Jadi menurut gua tadi malam ya ini kan challenge-nya adalah menunjukkan performa seperti week in week out gitu. Kalau misalnya cuman satu pertandingan kayak gini ya gua ya anyone can do that, even Jesse Lingard juga bisa gitu kan. Tapi kalau lo itu yang pemain Arsenal Willock. Willock tuh bisa di Newcastle udah 4 pertandingan beruntun lo, Bang. Bikin gol. Ayo. Tapi kan ini bukan masalah golnya doang. Dia penghalang golnya itu sendiri sebagai barisan back belakangnya Liverpool. Kita lihat loh, musim ini Liverpool gila-gila. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau Joe Gomez sudah balik, Matip udah balik, Van Dijk udah balik. Oh, kagak dia main. Apa mungkin Klopp mainin dia? Gak mungkin. Di English Premier League, gak mungkin. Pasti dari 3 pemain ini yang akan dirotasi. Tapi bisa juga dia dikasih chance Piala FA. Terus Piala Liga, ya kan? Atau mungkin pertandingan yang nanti udah gak penting lah bagi Liverpool jika mereka bermain di Europa League atau bermain di Champions League atau di atau lawan kayak sekarang nih. Sekarang ini kan karena kondisi darurat, ya bagus aja Phillips yang bisa perform. Dan menurut gua dia udah lumayan bagus sih, lawan MU juga mainnya bagus. Dia terlibat secara tidak langsung di golnya Jota juga kan. Ya, cuman yang ini kan sekarang nanti kalau pemain-pemain pilar Liverpool balik, masa Klopp mau mainin dia lagi? Ada pasti Klopp mainin pemain-pemain pilar kan. Banget itu. Ya kalau dari kacamata pelatih kan gitu, lu udah tahu gak akan mempermanenkan si Ozan Kabak. Ya mendingan lu kasih menit bermain untuk pemain muda lo kan, yang dimana dia... Dan Kabak memang gak sebagus emang dia. Emang gak sebagus dia, ya, gitu. Mau tuker kan nanti? Tuker maksudnya? Dituker Kabak tuh, mau dipinjemin lagi. Di offering lagi. Oh, oke. Ke Leipzig. Enggak, Kabak kan masih dipinjam ini kan? Ini kan pinjam. Iya, Kabak pinjam. Selesai pinjam nanti dipinjemin lagi ke sana. Oh, ke Leipzig. Nah, Leipzignya nanti tukeran sama siapa sih? Oh, siang ini satu lagi back pasangannya Dayot Upamecano. Itu. Ada satu lagi Konate. Siapa? Iya, Konate. Konate. Nah, itu yang lagi diincar kan sama Liverpool, tapi belum final. Transfernya lumayan mahal. Dan Van Dijk kan tidak akan main Euro. Artinya apa? Dia prepare untuk comeback ke Liverpool. Pasti Klopp kasih dia main lah. Nah, ini ngomongin soal kebutuhan back tengahnya Liverpool. Kan kayak gue bilangnya suai banget nih Liverpool. Gila lo bisa kehilangan 4 cedera. Semua pilar-pilar pentingnya mereka gitu loh. Nah, tapi masih bisa sampai posisi sekarang, bagus juga. Iya kan lo gila dari 1 turun. Kurvanya ke 7 sampai, kan sempat kan sampai ke 7. Terus sekarang bisa balik lagi ke 4 kan. Ya gue tahu gimana si Klopp. Itulah ya betapa pentingnya peran pelatih itu dan dia. Berapa bisanya ini pelatih. Ini kan sekarang pemain muda yang dia naikin kan bukan cuma Phillips. Banyak. Sebelumnya juga banyak. Joe Gomez dia juga kan yang naikin. Trent juga di dia kan. Curtis Jones. Trent juga dia, Curtis Jones. Nico Williams, banyak. Tapi buat gue yang jadi turning point season Liverpool itu mendekati akhir adalah akhirnya Klopp nih sadar ketika dia gak punya dua center back pairing yang baik dengan mengorbankan Fabinho dikorbanin sebagai center back sehingga lini tengahnya melemah. Akhirnya dia ambil resiko itu. Gue balikin Fabinho ke gelandang bertahan. Sehingga di tengah dia gak di overrun gitu. Okay. Nah setelah itu dan chemistry-nya ketiga pemain depannya mulai. Walaupun ya maksudnya belum seperti musim lalu. Tapi masih bisa bekerja sedikit lebih baik ketimbang beberapa rentetan pertandingan sebelumnya. Itu yang bikin Liverpool perlahan-lahan bisa memperbaiki posisi di klasemen. Dan lo harus juga ingat Gi. Sisa pertandingan Liverpool di akhir musim itu gak seberat Chelsea, gak seberat Leicester. Itu yang membuat mereka ada dalam keunggulan ketika, ini kan 3 tim ini lagi bersaing nih untuk 4. Cuman MU aja yang berat.
Setuju Bang, kalau kayak gitu emang berarti Liverpool itu justru diuntungkan dengan komposisi dan diuntungkan permainan. Diuntungkan sih enggak, karena kan mereka tetap harus berusaha keras untuk meraih kemenangan. Karena Burnley di pertemuan pertama bisa menang, di kandang Liverpool kan. Pada saat itu Matip masih main, Fabinho ada, Thiago ada. Cuman Klopp pada game pertama itu yang gue ingat dia tidak main full team di depan. Dia simpan tuh Mane atau salah lupa lah siapa yang dia simpan, terus dia masukin babak kedua. Karena gak bisa jebolin gawang Burnley. Cuman gue lihat ya memang Liverpool bekerja keras untuk meraih kemenangan. Gak ada keberuntungan karena ketemu tim yang tidak kuat. Karena last moment of Premier League, semua tim apakah itu udah terdegradasi atau belum degradasi atau yang punya hope untuk survive, mereka akan main all out, gak peduli lagi tinggal 2-3 game kan. Dan Burnley banyak peluang loh. Burnley di game ini banyak peluang, betul, ya kan, betul, bisa di-save juga. Inilah bedanya mungkin antara Liga Inggris sama Liga Italia. Coba lihat Alisson itu. Enggak, coba lihat lawan West Brom. Liverpool butuh injury time. Gila dari goalkeeper. Gila. Begitu susah mereka raih kemenangan, padahal West Brom udah degradasi. Nah itu gak dia. Gak butuh apa-apa lagi. Masih satu-satu. Itu dia. Tuh, apa Arsenal? Kenapa berarti Arsenal lagi? Gue gak mau bahas Arsenal. Intinya emang Liverpool itu ya untuk kayak kiper gile lo bisa maju begitu dan siapa yang tahu, tapi banyak perbaikan di Liverpool yang gue juga setuju ini di last minute mereka naiknya boom cepat. Kalau Alisson cetak gol terus Liverpool juara liga gila ya. Sayang. Sama satu lagi di paruh pertama musim tuh TAA kan mainnya jelek banget. Yeah. Kayak jauh banget dari standar musim sebelumnya. Nah, 10 pertandingan terakhir tuh gradually improve permainan TAA. Walaupun masih sih Nev. Tapi lo lihat kayak gol, even goal Alisson itu asisnya TAA. Tapi, berapa kali set pieces dia sangat-sangat enggak, sorry gue lupa. Decisive. Pirlo perlu kita apresiasi juga. Kenapa tuh? Cuadrado jadi bagus. Mau Cuadrado mah bagus, jelek kan bagus. Jadi bagus kan dia. Kenapa lo awal musim kan dikritik. Bang, dia lawan Inter lo, gila lo. Kemarin itu dia main bagus lo. Tadi pagi ya ada lah Pirlo ada bagusnya. Ada lah kemarin doang. Ofensif, fase ofensifnya Cuadrado itu emang udah dari dulu bagus. Itu kenapa karena dia sampai dibeli Chelsea. Ya, tapi lu lihat sisi defensifnya bang. Waduh bang, lo, berkali-kali. Itu, tapi kan Pirlo kan mau mainnya kan menyerang. Mau cetak banyak gol, maka itu pemain-pemainnya semua kan naik. Ya nggak apa-apa deh Cuadrado daripada Bentancur. Bentancur, sampah. Ini ya, kalau ngomongin nama mereka berdua, tiba-tiba bisa loh. Kita lagi ngomongin Liga Inggris, pindah lagi ke Serie A. Liga Inggris. Nggak, gue karena lupa. Tapi soalnya gue mau ingat, itu ada improvement, ada sesuatu juga yang bagus dilakukan. Sama kayak improvement yang diperlihatkan oleh Leno, ya. Leno sejak blunder. Sekarang beda loh. Iya, makanya itu yang gue apresiasi. Dan dia dirumorkan akan keluar, ternyata kan dia gak mau. Iya, bagus itu Leno. Gak nyesel, Martinez dijual. Gue mendingan Martin. Ya, kalau Martinez, gue udah bilang itu hari salah. Martinez dijual karena seharusnya Arsenal ada kiper yang bagus juga sebagai pelapis. Pelapis, gue tau. Kalau gue, kalau fans Arsenal, gue tetap. Leno tetap first-nya. Mungkin mereka butuh uang juga kan. Tapi yang Ryan lumayan bagus ini. Yang mereka dapat dari Brighton. Bagus lu, dia ada main satu game, banyak save lu dia. Siap bang, siap. Kalau ngomongin Arsenal itu gue gak akan ada habisnya. Karena dari ujung striker sampai ujung gawang itu harus dikulitin satu-satu tuh. Terutama nanti mesti dibuang satu-satu. Tapi kita gue lagi gak balikin ngomongin Arsenal. Karena gue akan ngomongin balik lagi ke Liverpool. Ada juga kita tahu ya musim ini tuh banyak gejolak antara pemain. Yeah. Sampai ke klubnya juga termasuk Mane. Yeah. Kita udah pernah waktu itu kasih puzzling antara Mane atau Salah yang harus keluar. Yeah. Ngelihat kemarin, gue sih kalau gue pribadi nggak melihat bahwa Mane menjadi sosok penting untuk tim. Iya, tapi kalaupun nggak ada, nggak masalah kan? Ya, iya dan enggak sih buat gue Gi. Kenapa? Lo harus melihatnya sebagai penampilannya dalam satu musim utuh. Ini kan sisa satu laga lagi ya. Kalau kita lihat Mane tampil bagus di awal musim. Nah, 8 pertandingan terakhir nih menurun nih di liga nih Mane yang gue lihat gitu. Sebaliknya, yang kalau kita harus melihat antara Salah Mane dan lu harus consider Firmino di situ. Kalau gue harus consider tiga-tiga yang paling jelek Firmino, 14 pertandingan gak nyetak gol di kandang sendiri. Apalagi gitu yang harus lo debatkan. Jota gitu. Bisa ambil posisi. Jota bisa dia. Ambil posisi itu. Nah, tapi kalau lo belum mau kasih juga. Belum mau kasih. Nah kalau lo harus lepas salah satu, ya kalau gue berpikir untuk dari sisi bisnis, gue harus mementingkan berapa banyak uang yang akan gue dapatkan. Dan kalau dari sisi perspektif itu, nggak ada yang selain lebih enak ketimbang lepas Mo Salah. Dia punya value-nya luar biasa. Value-nya juga. Luar biasa. Dia kan kayak udah kayak Tuhan dipuja-pujanya. Bahkan media Inggris, to be honest, itu menulis secara khusus. Ada satu
artikel di Guardian yang gue baca. Dia top scorer ya, 22 gol atau ya? Iya. 22 ya? Iya, sama Kane 21 ya? Apa 22. Jadi, masih Kane ya? Jadi tuh Mo Salah itu merevolusi Islamofobia di Inggris. Gitu, karena begitu luar biasanya impact yang dia bawa ke Premier League, sehingga orang-orang Inggris yang tadinya banyak Islamofobia setelah tahu Mo Salah ini adalah Muslim, itu berubah perspektifnya. Gitu, sebegitu besarnya imbas dari kehadiran. Ya itu, tapi kan gak kayak Salah gitu loh Gi, maksudnya apa ya ditulis gitu. Jual aja Mane gitu. Kalau gue sepakat Mane dijual aja ke Real Madrid. Karena Madrid butuh pemain seperti dia di posisi setuju. Itu, di posisi iya, kiri. Dan kok belakangan yang sering daripada Salah sama daripada Salah mendingan iya kan? Daripada Salah mendingan Mane menurut gue Madrid. Jadi berarti mau yang mana, mau yang jual yang mana, coba yang Salah tahu gak cocoknya kemana? Ke Arsenal, Aubameyang buang aja. Aduh jangan. Serius. Jangan, berarti nanti. Itu legenda, legenda yang gak jadi legenda itu. Ini gue ntar bang, kalau Arsenal yang nawar Salah, ya, kalau Arsenal yang nawar Salah, nanti tawarannya 30 juta plus 1 pon lagi bang. Ngadi-ngadi. Gue kasihan kalau Salah ke Arsenal, kapan dia main di Liga Champions ya gitu loh. Kalau investor baru Arsenal masuk, dia janjikan. Kagak ada duit seperti bang. Seperti Presiden Madrid masuk dia janjikan Figo, dia bawa Figo kan dari Barca. Yaitu, si Perez? Ya silakanlah bang. Kenapa berharap enggak? Lagi bang. Tapi kayaknya musim depan sih Liverpool akan kembali steady ya. Lu tahu dan kemungkinan Mo Salah ke Arsenal lebih besar daripada Mo Salah ke Juve. Percaya gue gak? Kalau ke Juve sih menurut ya itu gua, maksud gue. Iya. Ke Premier League kan dia tetap masih masuk dalam ini kan spotlight kan. Luar biasa loh Bang Binder, apapun pemain-pemain bagus pasti ujungnya akan ke Arsenal. Namanya juga mimpi boleh aja ya, namanya BPI bebas. Enggak, ini ketawanya dibikin-bikin. Kalau ini dibikin-bikin buat tadi bener. Gue sih juga apa aja sih Bang, asal gantiin Aubameyang ya. Gue ikut bantu doain ya Bang ya. Ini gak sengaja dia. Gue ikut bantu doain Bang, mungkin siapa kali bisa jadi nyata gitu Bang. Ya, namanya juga kita sebagai fans harus optimis. Optimis Bang. Oh iya, gue optimis. Loh, Ronaldo aja bisa ke Juve Bang ya, apa yang gak mungkin. Iya, percaya proses. Darah gue tuh kalau di black, ya darah beneran. Tapi Ronaldo udah dapat semua gelar. Siapa? Di Italia, di Spanyol, di Inggris, semua gelar yang Salah. Perlu dijuarain. Ronaldo. Oh, Ronaldo. Oh, tadi kita ngomongkan soalnya gak ada yang gak mungkin Ronaldo aja bisa ke Juve gitu. Ini tapi, benchmarking Arsenal. Tapi kan Juve. Ya. Sekalian aja bang, jangan bermimpi Salah Mbappe gitu sekalian ke Arsenal. Enggak, kalau Mbappe kan udah Madrid lah. Oh, iya. Ada Benzema. Udah dibagi dua. Iya. Ada Nessa di sini. Oh Nessa. Oh. Hai. Kita quiz dulu bagi. Oke okay, silakan. Quiz dulu yang bakal lagi force. Ini dia. Di mana letak bola yang benar? Iya, karena coba ini quiz. Berpikirlah dengan setolol mungkin. Kalau ada nomor 6 bisa dijawab nomor 6 aja. Kalau gua 4 lah. Lo 4, lo berapa? 5 gua. Tumben angka ya bisa ABCD. Iya, biasanya ABCD. Formatnya seperti biasa, nama, iya, alamat email, jawaban, contoh, contoh ya. Nama Binder ya. Iya. Alamat email, Chesney lebih bagus dari Leno at gmail.com. Gitu kan? Jawaban 5, gitu. Chesney lebih bagus daripada Leno. Chesney lebih bagus dari segi gelar di Serie A. Iya benar kan? Gak kalau permainan ini, apa namanya, distribusi bola ya. Kan dia goalkeeping, apa? Sweeper goalkeeper, bagus sih. Oke. Okay. Kalau kalau Pirlo percaya Chesney dia mainin di final. Tapi dia kasih kiper usia 43 tahun yang mainnya bagus lawan Atlanta. Bagus. Oke. Okay. Bahasan kita masih banyak yang bagi. Bahasan masih banyak. Masih banyak. Terus kalau ini, kalau hostnya gue jadi ngalur ngidul. Karena akan dibawa ke Arsenal dikit, gue pasti ke Arsenal. Iya bener-bener. Ya. Sama aja nih kayak Panji ya modelannya. Enggak. Sama kayak Bang Binder, apapun bahasannya pasti ujungnya Arsenal. Iya. Oke lah, kita masih lanjutin lagi bahasan kita. Tapi kita lihat dulu nih vlognya Bang Valen jalan-jalan ke Manado kemarin. Kelihatan jelas kota Manado yang dikelilingi oleh gunung, laut, rumah-rumah. Selamat pagi, selamat datang di Lensa Hotel and Convention Center Manado. Ada dua kaca, peta. Untuk kalian semua yang mau ke Manado atau yang di Manado atau yang di luar Manado mau datang ke Manado, silakan coba ke Hotel Luansa Manado.
Iya, yeah, wow. Jalan-jalan ke Manado, jangan lupa beli kado, bawa apalagi yang ujungnya ada O-nya, terserah deh. Pokoknya kalian bisa simak dan nonton kalau jalan-jalan ke Manado. Pak Wandi, saya bulan depan nginep di Hotel Pak Wandi yang di Bali, barangkali di upgrade gitu kamarnya. Kan masuk. Tapi jangan lupa, koin untuk Hanif harus jalan ya? Oh, harus jalan. Koin untuk Hanif buat tiket? Iya. Aduh. Jadi ini nyari nih, duit dulu, Gi, gitu. Ini nyari duit buat penggemar Arsenal yang satu lagi nih, yang gak datang nih kayaknya ya. Alah bang, gue bang, gue harus beli tiket New York, bang. Rencana mau gue bayar pakai koin, bang. Kita akhirnya ngomong soal Arsenal nih, bang. Tadi malam akhirnya bisa menangin juga. Ya, aduh, mau ngomong ini telat panas juga gak telat panas. Tapi overall nih, bang, udah terakhir-terakhir. Menurut lo, soal pertandingan sama tadi malam plus satu pertandingan lagi sisa. Apakah Arsenal bisa make it untuk paling enggak? Ya enggak kehilangan poin lagi lah. Gue sih sampai udah segitu hopelessnya yang ngomong enggak kehilangan poin lagi. Kalau tadi malam ngelihat itu kayaknya emang ya in spite of ya lawannya. Menurut lo gimana, bang? Menurut gue lawannya sih bagus, Crystal Palace. Cuman kan memang mereka bisa mencuri gol di injury time kan itu kan. Si siapa injury time? Martinelli dan juga Pepe kan. Ya. Dan secara permainan ya menurut gue berimbang sih. Palace juga memberikan perlawanan. Cuman sekarang gue melihat bahwa para pemain Arsenal lebih kreatif lagi karena mereka tidak lagi menaruh holding midfielder di tengah selain Elneny, Partey atau Ceballos. Jadi Odegaard ini benar-benar dan juga Emil Smith Rowe benar-benar free roll untuk fokus ke menyerang. Maka itu kita lihat bahwa dalam 4 game terakhir Arsenal berapa? 9 gol kalau nggak salah. Ini udah bagus ini, produktivitasnya udah meningkat. Pepe yang memang sepanjang musim ini mainnya hanya lari kiri, lari kanan, dribble, susah cetak gol, bisa cetak 2 gol. Ya kan Martinelli bisa cetak gol, Odegaard tiba-tiba asisnya bagus. Mereka dapat hadiah juga lawan Chelsea kan, tapi at least hadiah tersebut bisa mereka convert menjadi gol kan, si Emil Smith Rowe. Lawan VBA bisa menang telak juga, lawan Newcastle bisa menang away. Jadi ya perlahan-lahan sekarang mereka mulai membaik, tetapi sayangnya ini terjadi menjelang akhir musim, yang paling-paling dia bakal dapat peringkat nomor 7 kalau dia bisa menang dan Tottenham berserta Everton kalah. Paling-paling itu nomor 7, dia Europa League juga enggak kan? Saingannya jadi tergantung. Itu aja sayang, orang. Jadi ini agak terlambat. Nah ini kalau ada investor baru masuk, mungkin ada beli pemain-pemain bagus lagi. Ya kita gak tahu apakah Arteta dipertahankan atau enggak, ya mungkin bisa karena lebih bagus lagi. Beberapa kali perubahan role dan position itu sebetulnya bukannya gak dicoba sama Arteta, udah dicoba terus. Juga. Makan kebanyakan kan coba, masa Granit Xhaka main di back kiri? Nah, itu apa dia, usahanya dia, itu dia, kan gelandang bertahan banyak bagus coba-coba. Itu. Nif, menurut lo Nif sebagai non-Arsenal fans, ngeliat Arsenal yang apakah begitu menyedihkan atau memang sekelas Crystal Palace aja? Ya. Arsenal ini udahlah, jadi paguyuban aja. Udah. Gua kata udah, aja apa nih? Maksud gua, ini gua ngelihat kok enggak ada progres gitu ya dari zamannya Good Evening gitu kan, pindah ke Arteta. Harusnya kan ada improvement, steady gitu kan. Improvement yang benar-benar gradually kelihatan gitu kan. Ini gua ngelihat enggak ada improvement-nya baik dari sisi klasemen maupun permainan. Kan ada dua itu variabel. Kalau seenggaknya lu ganti pelatih, permainan lu sedikit lebih meyakinkan, nggak reflect ke klasemen, nggak apa-apa, fans pasti ngerti kok, gitu kan, ngelihatnya, oh gue seneng nih lihat pemain apa tim gue lebih mendominasi, lebih decisive, membuat peluang lebih banyak. Tapi Arsenal sepanjang musim ini up and down-nya tuh terlalu banyak. Dan kalau kita emang harus melihat secara objektif pertandingan terakhir, itu pun nggak mudah buat Arsenal kan lawan Brighton. Brighton lu lihat penampilannya lawan Man City minggu kemarin. Mereka bukan walk in the park buat dikalahin sama Arsenal di laga terakhir. Despite kalau lu lihat dua pesaingnya Arsenal itu Everton akan ketemu City. Terus Spurs akan ketemu Leicester. Jadi sebenarnya pasti lebih diunggulin Arsenal untuk bisa mencapai posisi 7. Tapi but then again, posisi 7 tuh means nothing gitu sekarang gitu, Ji. Too little too late gitu. Kalau misalnya 5 pertandingan sebelumnya dia bisa tampil lebih baik, mungkin dia bisa fight buat posisi 6 untuk ada di Europa League gitu kan. Karena sebenarnya itu masih ada dalam jangkauan mereka, to be honest gitu. Cuman cuman enggak gitu basically. Iya, 7 kan kalau dia 7 kan berarti dia bisa Conference League kan? Iya, Conference League. UEFA Conference League. Iya kan? Ya lumayan lah, paling enggak main di Eropa kan mereka. Iya, kan? Terus kalau misalnya MU sampai juara, gue jadi bergantung sama MU, aduh enggak deh jangan. Tapi kalau secara fans,
gue nggak tahu, kalau menurut gue ada proses yang memang benar kata lo agak ups and down, tapi memang tetap ada prosesnya nggak sih bang? Kalau menurut gue kan Arsenal banyak pemain muda yang diorbitkan, nggak gampang juga kan? Dan lucunya lebih bagus pemain muda daripada yang udah jadi. Dan yang tidak disangka kan form Aubameyang yang menurun. Musim lalu dia cetak berapa? 22 gol kalau nggak salah di Premier League aja. Musim ini berapa dia? Belum juga belasan menurut gue, lupa gue 10 kalau nggak salah dia. Lacazette kayaknya yang top scorer 13 di Premier League aja. Kita bicara di Premier League aja, PP udah cetak 8 gol dengan kemarin. Jadi form yang menurun dari Aubameyang artinya dia kan goal getter. So how can Arsenal score? Arsenal itu kalau diperhatikan ya rata-rata tuh mereka hanya dapat 2 maksimal 3 peluang on target. Dari beberapa pertandingan mereka lawan Chelsea cuma 2, 1 gol. Lawan kemarin Palace berapa? 4 kalau nggak salah atau 5, 3 gol. Itu pun menjelang akhir baru mereka bisa cetak gol. Jadi kalau memang udah peluangnya sedikit, conversion rate-nya rendah, ya susah bagi mereka untuk banyak raih poin. Dan mereka banyak kehilangan poin juga di kandang sendiri kan. Betul. Lawan Palace pertemuan pertama drop, padahal mereka udah dominasi kan. Jadi memang karena ada banyak pemain baru muda, ada pemain-pemain baru yang dia coba lagi tuh seperti Odegaard. Yang ternyata Odegaard baru sekarang kan kelihatan, baru dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan akan mau diambil sama. Terlalu banyak intrik yang terjadi di luar lapangan sepak bola menurut gue yang bikin Arsenal gak fokus untuk improve performance-nya justru di dalam lapangan. Dalam artian perebutan kekuasaan Gazidis gitu kan, terus sekarang ada yang baru si siapa yang orang India kan? Ya yang mimpin sekarang Spotty gitu kan. Itu, ya. Dia terlalu banyak memikirkan faktor non teknis, dia memecat. Bukannya udah mengundurkan diri belum ya? Belum, dia memecat seluruh departemen scouting-nya gitu kan, yang membuat ini menjadi bergejolak lagi gitu kan. Terus yang apa orang-orang yang dari Jerman juga dipecat dilepas gitu. Yang untuk rekrutmen pemain kan ada begitu banyak ketidakjelasan dalam mengambil keputusan. Karena kan lu sebenarnya sebagai sebuah klub sepak bola performa di lapangan adalah jadi yang utama dulu sebelum ngomongin tentang bisnis dan marketing side gitu kan. Kalau berprestasi di lapangan obviously itu kan akan reflect ke marketing dan pemasukan lo. Nah, ini yang gua enggak ngelihat plan yang jelas di awal musim, apa area yang harus di strengthen gitu, diperkuat gitu, terus pembeliannya seperti apa, untuk bisa develop pemain mudanya seperti apa. Ini yang menurut gue tuh gak smooth di Arsenal. Ini yang harus benar-benar begitu lu memilih. Kalau Arteta masih stay, which gue gak yakin dia stay. Bebannya berat loh, dia kan pelatih plus manager kan. Dan gue gak yakin yang katanya Kroenke mau nyuntikin dana banyak itu. Dari jujur, dulu-dulu setiap dari dulu selalu begitu. Paling banter 100 juta pound yang akan dibelanjakan. Itu pun akan mungkin langsung cuci gudang jual semua tuh. Itu pun dikonversi jadi beberapa pemain. Meaning artinya lo bakal tetap ngambil satu pemain yang harganya 20 juta, bukan ngambil bintang atau superstar. Okay. Tapi paling enggak udah ada yang bakalan keluar semacam David Luiz yang menurut gue apa juga sih perannya ya? Kalau dia beberapa kali ini David Luiz not bad, sebenarnya not bad. Cuman ya kadang-kadang ada aja dia sial kan, salah atau apa. Tapi gue ngelihat perannya Willian ini. Nah, Willian baru satu gol ya kalau nggak salah ya. Ada lawan siapa tuh yang dia free kick tuh? Ya itu satu pertama kali gol di Premier League, satu-satunya itu doang. Ya, kalau nggak salah itu. Tapi dan yang gue heran, gaji mahal. Dan mereka rekrut Willian, terus kalau nggak salah staff-staffnya ada yang dipecatin ya? Iya. Berapa orang itu untuk pengurangan gaji? Diperlu. Terus kemudian yang gue bingung di awal musim yang gue baca, gue benar-benar nggak percaya nih Willian ini. Kok bisa ngomong seperti itu? Dia bilang Arteta sign dia karena mereka akan ke Champions League. Dan mereka punya peluang juara kalau nggak salah seperti itu. Dia bilang plan tiga musim. Musim pertama kembali ke Liga Champions, musim kedua main Liga Champions, musim ketiga memenangkan Liga Champions. Gue bingung, gue aja yang fans Arsenal dari tahun 90-an gak yakin akan masuk Champions. Jangankan juara, masuk Championsnya menurut gue udah hebat Arsenal. Karena saingannya siapa? Chelsea, oke? Terus MU, City. Leicester okay lah, kuda hitam. Tapi sebelumnya Tottenham Hotspur kan banyak. Spurs, beli-beli pemain. Everton banyak beli pemain. Sekarang kalau lu bandingkan materi pemain Everton, materi pemain Tottenham, materi pemain ya. Sebenarnya lebih bagus Everton dan Tottenham. Ya, udah gitu beli dari ini tetangga sebelah lah. Arsenal ya. Gila gak Arsenal kan, banget sih. Arsenal kan banyak pemain-pemain muda. Iya kan? Sekarang masih udah okay lah mereka. ISR okay. Si siapa namanya? Siapa? Ya, gini. Saka juga oke. Gue justru gue lebih senang dengan perkembangan mereka kebanding kalau yang tua-tua ini udah lepas dan aja. Dan mau si Kroenke siapin 100 juta, 200 juta, 300 juta pound, siapa pemain yang muka Arsenal kalau Arsenal gak main di Champions League? Betul kan? Kecuali ownernya berubah.
ownernya berubah, dia bawa project, ya kan dia meyakinkan pemain tersebut, calon pemain tersebut bahwa ini plan gua, selain lu ada ini rekrutmennya, ini pelatih top masukin, bisa ada yang mau. Cuman kan tawarannya itu udah ditolak sama Kroenke. Sebenarnya kan yang nah, itu punya dia. Spotify itu ya, udah ya, memberikan ya. Statement bahwasannya dia sudah memberikan penawaran, ya, tapi ya. Penawarannya ditolak. Gitu. Oh. Dia emang simply nggak mau jual, karena tapi, kan gudang duitnya dia. Betul. Tapi buat fans Arsenal nggak usah ikut-ikutan ya, kayak itu ke stadion-stadion gitu. Yeah. Jangan, nanti malah kacau. Gak usah ngadi-ngadi. Gak usah, yang penting udah tenang aja. Kita mah untuk sementara posisi 7 aja udah gak apa-apa. Balik Europa League aja dulu deh. Balik ke Europa League loh, bukan Champions League loh segitu ininya gue. Jadi betulnya bolanya kan, di mana Nes? Sebetulnya Arsenal kalau ke nomor 7 tetap akan masuk UCL kan? Kok UCL? UEFA Conference League. UCL juga kan, beda tipis dengan Ya deh bang. Gue cuma bisa berdoa lebih banyak lagi. Mungkin Arsenal itu bisa kayak AC Milan musim ini yang bagus cuma karena satu hal, karena lawannya lagi jelek. Tapi tadi Bang Binder punchline-nya bagus banget loh. Apa? Udah harus bisa dites nih di stand up bola nih kayaknya. Yang UCL tadi udah bagus tadi dan main nih. Karena ada sesama Arsenal di sini. Menggelitik. Gimana ada di gimana kita lihat dulu dong jawaban kuis kita hari ini. Di mana letak bola yang benar? Jawabannya ada di nomor 5. Tuh kan gak percaya. Ini pasti bukan Abrar yang buat karena ini make sense loh. Baru pertama kali gua bilang apa? 4 ya? Oh, 4. Dia 5. Nah, 5. Biasanya kalau Abrar yang buat itu gak make sense. Kalau bisa dia 5, gua 5, 5A, enggak. 5B, 5C. Dia 5 gitu. Benar. Karena sekalian mikirin Juve kan? Betul dong. Ada peringkat 5 benar. Ya, bisa jadi. Tuh kan lucu dong sekarang tuh. Masuk loh bridging-bridgingnya. Kayak lagi latihan nih buat stand up comedy. Arsenal memang belum bisa ke level Champions League, tapi Juve jangan dong, masa Juve turun? Iya, gak apa-apa. Dan yang menariknya, juara Piala UEFA paling banyak siapa? Arsenal, 14 kali. Juve juga paling banyak, juara Coppa Italia 14 kali. Ini hati-hati loh, bisa-bisa nih kalau musim depan gak ada pembenahan. Ini menjadi Arsenalnya Italia loh. Iya, gue percaya dengan Manuel Locatelli bang. ini udah ada yang ngomong. Kalau bisa udahan aja yuk. Kalau gue yang feeding, cepetan lo closing lo. Pada sopan ya feedingnya. Tapi Bung Binder kayaknya sekarang udah gak banyak pikiran ya, udah lucu. Barunya katanya kan diajak stand up bola lagi banyak pikiran. Justru ini karena gue lagi banyak pikiran gue ngomong begini. Oh, tapi lucu ya. Malah lucu. Biar bisa menghibur orang lain. Benar. Tenang aja Bang Binder, Arteta lebih banyak pikirannya ya. Iya benar. Makanya gue teriak-teriak banting-banting meja. Itu kalau gue lagi enak, lagi happy. Oke, Bang Binder sama Hanif sama Nesa, makasih banget. Hari ini udah gantiin Panji, Niko, dia sama Mardel yang kurang ajar nggak mau bisa siaran. Mohon maaf ya Jebretim kalau misalnya banyak kurangnya, belum bisa jadi host. Lebih banyak. Tapi lebarannya udah lewat Mbak kemarin. IG-nya kan enggak ada. Oh iya, IG-nya untuk gue aman. Iya benar, enggak ada yang bisa nyerang. Oke. Santai aja udah. IG gue isinya fans Chelsea semua. Oke, terima kasih Jibril Tim. Kita ketemu lagi besok. Dadah. Bye, thank you ya. Thanks for watching. Ada pemanas jok. Ini ada. Kanan dan kiri. Tahun 2002 ini. 2002 udah ada pemanas di jok. Kondisinya sama untuk 2002 masih oke lah. Masih oke banget. Untuk jadi selimar-selimar di jalan masih oke. Ngomong diam tapi nggak bisa direm. Yo. Gimana Om? Gua tanya yang balik, gimana Om tadi? Jadi kita tes jalan? Ya kita tadi sesuaikan dengan limit yang boleh di tol ya.